Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat jumpa kembali bersama Bang Win di channel YouTube Update Leslar, update-update seputar Leslar khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar lovers. Baik, kalian semua yang berusaha bergabung dan menemukan channel ini, jangan bimbang, ragu, dan bingung. Langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah apabila Bang Mimin memberikan info-info teraktual, teranyar, terupdate seputar Leslar, maka kalianlah yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan baik para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, kita lihat dulu unggahan yang pertama para sahabat ya. Nah, kita lihat di sini nih, satu hari bersama Lesti di langit musik. Tuh, unggahan dari L2 ya. Jangan lupa streaming juga di langit musik. Ada Mega ikut menambahkan komentar. Bismillah, siap kak. Oke, siap. Bismillah. Tuh, digaskui terus para sahabat. Mudah-mudahan di langit musik viewersnya untuk lagu Lesti Kejora akan semakin banyak-banyak dan banyak lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya ada unggahan dari Yanti Manix nih. Ya, Masya Allah ya. Setiap hari adalah awal yang baru. Tarik nafas dalam-dalam, tersenyumlah dan mulai lagi ya. Allah selalu beri pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan dan jawaban di setiap doa. Dan Allah tidak menjanjikan langit itu selalu biru, bunga selalu mekar dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, tawa di setiap air mata, berkah di setiap cobaan dan jawaban dari setiap doa. Masya Allah para sahabat ya. Dan ini pun langsung mendapatkan respon tuh ya. Masya Allah, semoga keberkahan selalu untuk kita semua. Assalamualaikum tuh, ya. Masya Allah, pokoknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua para sahabat Leslar, baik Leslarnya, selalu mendapatkan berkah barokah untuk Allah, untuk kita selama-lamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini, Masya Allah banget para sahabat ya. Abang L pesonanya memang sangat luar biasa. Kecerdasan dan kepintarannya membuat orang semakin kagum terhadap dirinya ya. Abang kalau nyanyi dah bisa pas nadanya pinter. Nah, pokoknya alhamdulillah para sahabat ya. Dan kita lihat di sini akun Instagram Pira Hartati berkomentar nih. Masya Allah, abang happy banget kayaknya. Seumuran abang Al Fatih, kalau ada acara tampil jangan duluan GR dulu ya, langsung tampil terus, karena pasti anak segitu sudah lelah duluan, capek karena tingkah anak-anak beda sama orang dewasa. Lihat abang Al Fatih waktu GR dah duluan semangat 45 ya. Semoga kedepannya abang Al Fatih diundang lagi di acara-acara show. Anak-anak sukses terus nak, dan diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Kaniyati juga ikut berkomentar di sini tuh. Masya Allah tabarakallah, anak soleh, kasepnya Panda Una bisa pas nadanya. Udah kelihatan abang ada bakat menyanyi, amazing. Lihat anak belum usia 2 tahun udah bisa menyesuaikan nada, apalagi lihat ekspresinya bikin gemes banget. Happy boynya Panda ya, sama sehat-sehat dan bahagia terus ya abang bersama Panda kesayangan. Selalu Allah jaga langkah abang dan Panda dimanapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada Pauline Esther juga ikut menambahkan, Masya Allah tabarakallah, abang happy banget dan full senyum ya, sehat-sehat abang dah mulai so katanya ya. Ada Mam Alan juga ikut berkomentar di sini para sahabat ya. Paling suka lihat anak kecil kayak abang Pati yang gampang diajari, dan paling penting bukan anak penakut, dan itu sudah
nilai plus buat kriteria anak cerdas, pokoknya Abang Fatih best semua, nilai lebih dia punya katanya ya. Masya Allah, kecerdasannya, kehamilannya menular dari pandanya ya. Insya Allah, pokoknya berkah barokah selalu buat Abang L. Mudah-mudahan selalu berikan kebahagiaan, kesehatan untuk selama-lamanya. Kemudian selanjutnya, ini unggahan dari Lesti Kejora. Selama jam yang lalu tuh ditandai oleh Triden ID ya. Official video lirik Lesti Kejora Bukan Cinta Biasa sudah ada di YouTube 3D Entertainment. Kita nyanyi bareng yuk, jangan lupa like, comment, dan share link videonya ya. Dan kalian sini, kemudian ini pun langsung mendapatkan respon juga tuh. Yuk merapat ke YouTube, selang-seling lagu terkesan menuju 3 juta views. Wow, digaskeun ya. Pokoknya kita tunggu juga ya karya-karya selanjutnya dari Lesti Kejora ya. Kemudian coba kita lihat ke akun Instagramnya dari Om Adi Bersahabat ya, kreativitas tanpa batas biasanya ya. Kita cek dan recheck. Ini soal Abang L semalam kalau ini ya. Si premium bull bisa nggak sehari nggak bikin gemes? Bayi ngangenin, bayi yang nggak ngebosenin, bayi yang super duper deh pokoknya ya. Mudah-mudahan Abang L berikan kesehatan, kebahagiaan. Nah, kemudian selanjutnya ini ada informasi dari Emmy Awards 2023 ya. Ini nominasi sudah diumumkan dan ada perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Emmy Awards tahun ini beda katanya. Emmy Awards tahun ini akan diselenggarakan dengan konsep yang berbeda. Official Chandra Darusman. Penasaran akan seperti apa? Serunya saksikan live streaming malam puncak. Nah, ini malam puncaknya ya. Malam puncak Emmy Awards di akun YouTube Official Anugrah Music Indonesia atau Emmy Awards dan Indonesia TV pada hari Rabu 8 November jam 2023 pukul 19 waktu Indonesia bagian barat. Nih perlu dicatat, wajib nonton. Tuh ya. Ini wajib nonton di sini. Harus digas koy. Mudah-mudahan Lesti Kejora dapat mendapatkan penghargaan karena memang namanya masuk ya, alhamdulillah ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan Lesti Kejora akan semakin sukses, semakin termotivasi lagi, semakin semangat lagi untuk berkarya. Dan kita berdoa mudah-mudahan kedepannya Lesti Kejora lagu-lagunya akan semakin luar biasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan di sini salah satunya di kategori ini ya, solo dangdut kontemporer terbaik, bahkan dua lagu masuk ya, Insan Biasa dan Sekali Seumur Hidup tuh. Mantap ya. Pokoknya kita berdoa mudah-mudahan Lesti menang di kategori-kategori yang sudah ditentukan ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetap stay tune, mudah-mudahan nanti ada info terbaru terupdate lagi langsung Abang meet up buat kalian para sahabat Lestar Lovers. Bagaimana tanggapan kalian apa salam, silakan untuk berkomentar. Abang mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa pada tanggal 8 saksikan Lesti Kejora di Emmy Awards.